Selama 3 hari, yaitu sejak Jumat 15 Januari hingga Minggu 17 Januari 2021, gabungan relawan komunitas Kalimantan Barat mengadakan penggalangan dana untuk 8 orang warga kurang mampu yang sedang sakit yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Penggalangan dana sengaja dilakukan sebagai bentuk rasa iba kepada warga kurang mampu yang memerlukan bantuan, sekaligus untuk mengajak 30 komunitas untuk memiliki kepedulian sosial untuk membantu sesama. Menurut Ketua Gabungan Relawan Komunitas Kalimantan Barat, Wiwil Haryanto, Jumat dan Sabtu melakukan penggalangan dana, pihaknya mengumpulkan 40-an juta rupiah dengan target 3 hari melakukan penggalangan dana mengumpulkan antara 50 hingga 60 juta rupiah. Sementara terkait penyerahan bantuan nantinya, menurutnya akan diantarkan langsung kepada yang memerlukan. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu sesama yang memerlukan. Rasa iba juga ya. Nah, selain itu pun dia apa? Para rekan-rekan ini kita ajak berkolaborasi untuk membantu sesama yang pada saat apa sekarang ini membutuhkan uluran tangan. Distribusian itu kita antar langsung, Bang. Antar langsung ya? Antar langsung. Distribusian itu setelah penggalangan dana kita akan melakukan lagi rapat pertemuan, yaitu untuk pembagian persentase-persentase. Kita lihat lagi sesuai kebutuhan untuk biaya. Okay. Ya, harapan kami agar seluruh ormas khususnya pemerintah lebih fokus dan peduli kepada masyarakat-masyarakat pinggiran ataupun masyarakat yang kurang mampu dan butuh bantuan, Pak. Gitu. Gabungan Relawan Komunitas Kalbar berharap peran aktif RT RW di perkampungan untuk membantu warga miskin. Karena berdasarkan temuan pihaknya di lapangan, banyak warga miskin yang sakit tidak terdaftar sebagai peserta JKN KIS. Sementara untuk penggalangan dana selanjutnya akan diadakan dalam waktu dekat untuk korban bencana alam di Kalbar. Ya. Gabungan Relawan Komunitas Kalbar. Tim Liputan Ruwai TV mewartakan.